الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخر وقال لن ندك سبوا آخر ونكان ونه ندكان بي أن ندق زين والسكوت سلامة أن ندق تايغوچاب إكو زين پپائس wasukutu utawi meneng iku salamatun selamat. Faiza natok utamang koin dalam marikalan yang ngucap sopa siro yo falatakun muka ojo ono sopa siro ojo ono iku miktaron akeh omongi ma inna dimta ora ketun sopa siro ala sukutin ingatasi meneng marotan kelawan sepisan. Walakut nadimta lan yaktine ketun sapa sira alal kalam ing atase ngomong miroron kelawan bola bali. Jadi yang namanya ngomong itu bagian daripada hiasan manusia. Yang ngomong itu bagian daripada hiasan manusia, dan yang membedakan antara manusia dengan binatang kan ngomong itu. Al-hayawan natik, al-insanu hayawan natik. Manusia itu binatang yang bisa ngomong. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu natikun itu, ngomong itu. Ini watak dasarnya. Adapun ada beo dilatih ngomong, bisa ngomong itu kan bukan sifat atau watak dasarnya. Itu pun dia enggak ngerti maknanya. Nah, ngomong itu sebagai hiasan manusia, tetapi sekaligus ngomong itu juga bisa menjadi penyebab manusia itu menjadi jelek. Kalau ngomongnya kotor, maka dalam pandangan orang ia akan menjadi kelihatan kotor. Ya, kotor. Wasukutu salamatun, dan diam itu selamat. Diam itu selamat. Ketika ada masalah di masyarakat atau di media sosial misalnya, orang lain ikut-ikutan komentar. Ya, orang lain ikut-ikutan komentar. Maka daripada banyak komentar yang kadang juga enggak dianggap. Apalagi kalau dalam grup itu yang jarang muncul komentarnya, kadang dibully, akhirnya ikut-ikutan komentar yang komentarnya kadang-kadang juga nggak jelas. Ini bahaya, ini memperberat hisab saja di akhirat nanti. Apalagi dalam hal misalnya yang bisa menyebabkan fitnah, lebih baik diam. Enggak usah ikut-ikutan komentar, enggak usah ikut-ikutan merespon, diam. Karena apa? Kekecewaan kita gara-gara diam. Waduh, sayang saya kemarin enggak ikut komentar, saya kecewa saya. Kecewa kenapa? Kemarin ada masalah gini, saya enggak ikut komentar, saya kecewa. Kecewanya hanya satu kali saja itu. Tetapi kalau sudah lisan itu terpeleset, kerugiannya bisa bertubi-tubi, bisa berkali-kali. Sehingga ada ucapan kekecewaan, kekesalan akibat komentar itu banyak. Miroran.
Ini jadi kalau ngomong ya yang harus yang bermanfaat. Sukut sarama. Tapi bukan berarti harus diam saja. Kalau waktu basul masail ya ngomong kamu. Keluarkan pendapat kamu. Waktu musyawarah ya ngomong kamu. Keluarkan pendapat kamu. Sebab ketika musyawarah itu orang yang tidak punya pendapat dan tidak mau ngomong itu namanya la syai'ah. Seorang dia pendapat enggak bisa usul atau usul tapi enggak punya enggak benar juga enggak benar juga nisbu rajul itu rapati olana. Ya, ada pasal masail mendrohom bae. Ya saya tahu leh menang itu bukan berarti lah itu Pak dalilnya kan as-sukutu salamah. Itu ngaji pasal masail namanya menang-menang kabeh jur piye? Saruangan terdiri dari 8 kelompok pasal masail. Terus gimana? Enggak ada yang berani ngomong. Kenapa as-sukutu salamah? Lah yo ora rampung bahasane. Kamu di kelas atau di luar kelas sedang diskusi dengan sama teman-teman, kamu diam saja. Kok diam kamu Mas? Enggak mulai enggak baca urun rebuk as-sukut as-salamah. Itu rapati lanang wong koyo ngono kuwi. Ya, salah menempatkan dalil. Walakot nabdim ta minal alal kalam miroran wa mimmalan iku setengah saking barang semaya zitu kang nambah yo apa wa ma fir rizki dalam rizki ayakula utayen ta ngucap sapa wong kula yaumin ing dalam saben-saben dina ba'dang syiqaqil fajri ing dalam sawise metu ne fajar kar ngucap kepiye ngucape subhanallahilladzi Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini berapa kali? Mi'ata marrotin kelawan 100 kali. Jadi kalau mau termasuk hal yang bisa menjadi wasilah tambahnya rezeki adalah setiap sehabis subuh ya setelah keluar fajar begitu insyikokil fajri ila waktu sholat ya berarti sebelum fajar insyikok sampai waktunya sholat jadi kamu bangun sebelum subuh itu sudah bangun sholat dulu 2 rakaat membaca ini subhanallah walhamdulillah subhanallah iladzim subhanallah wabihamdi astagfirullah wa antum ilaihi subhanallah iladzim subhanallah wabihamdi astagfirullah wa antum ilaihi subhanallah iladzim wabihamdi subhanallah iladzim subhanallah wabihamdi astagfirullah wa antum ilaihi 100 kali ini sebelum subuh sampai masuk waktu subuh ini insyaallah rezekinya gampang. Maka orang tua kamu dibantu sebelum subuh kamu sudah bangun sambil nunggu subuh jangan sudah subuh sudah azan teman-temannya sudah pada nempat di tempat sembahyang ini masih belum bangun lah angkatan fakir sebelum subuh sudah bangun sholat tahajud dulu baca ini subhanallahiladzim subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih dibaca 100 kali ya, coba dibaca bersama coba subhanallahiladzim subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih subhanallahiladzim subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih subhanallahiladzim subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih dibaca 100 kali sebelum subuh sampai waktu subuh jadi kira-kira dekat subuh rampung sekarang kita ijazah ke karo kowe kabeh aja sedukung
Wani kafir tu aja sedekum. Kerti jasa puasa mboten pak ora usah puasa kering amal wae. Itu kalau diamal selama di pondok diamal terus sampai di rumah kamu terus luar biasa. Akan banyak nanti rezeki yang datang yang kamu tidak mengira. Ya, kamu tidak mengira. Meskipun kadang kamu sekarang bayangkan, lah kalau kayak saya sih enggak potongan jadi orang kaya. Jadi orang yang banyak harta. Kenapa? Lah orang tua saya cuma tukang narik kok. Orang suatu saya cuma buruh tani kok. Jangan minder itu. Kita punya Allah. Allah itu tidak akan pernah kehabisan stok rezeki. Mantap aja. Ya, Allah tidak akan pernah kehabisan stok rezeki. Jangan, tapi nanti gimana Pak Lawang, saya ini enggak punya keterampilan-keterampilan gini. Allah tidak ada urusan dengan keterampilan. Yang penting kamu mau baca ini, yang istiqomah. Ini luar biasa. Ning dilalah biasane nek arep dadi wong sing ngeroko sore segini diomongi koyo ngene ya ora gelem maca. Barang utawa wong macane ora awet. Paling kuat sebulan, rong bulan, bar-bare males ya. Nah, itu angkatan. Angkatan apa? Fakir. Ini sing pancen angkatan ditemukan rezeki ini, padahal ini dahsyat sekali, sangat dan sangat dahsyat. Kamu terus rutin mumpung nang pondok, terus dahsyat ini. Gari kue gelembora, ojo nganti us kadung fakir, kadung repot, kue ujuk-ujuk soal. Iye, dinyewun panges, dinyewun barokah, ijazah nopo, kesana rezeki ini gampang, ah, telat kan. Ambien orang nang pondok orang ngamal. Wis kadung anake limo. Kadung anake limo saka nimangani rekoso gewahe nyuwun aduh. Allah, cepat kamu mulai dari pondok di riyadhoi. Subhanallah. Allah akan menata kamu. Nanti Allah yang sing ngobahke awakmu iku Gusti Allah mengko kepiye-piye sing akhire yo dadi apa? Wis gini gampang. Aku yang ngono. Bapakku ki wong fakir. Ya bapakku ki wong fakir-kir. Cara wong kebumen ki nek men fakir tambah kir. Wi faidae faida apa? Mubalaghah. Barang pol fakire wujan fakir-kir. Melarat tambahi rat. Wah, wong tone melarat rat. Saking larat. Bapakku ini orang fakir, orang melarat. Tapi saya sadar, orang tua saya melarat. Saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa. Hati gue nang pondok prihatin. Mulai nang pondok. Alhamdulillah sekarang. Dari dulu gak punya apa-apa. Sekarang apa-apa punya. Sekali lagi riadohnya dari di pondok orang jujuk us kadung nanguma kadung ibarat lele kes kita gelelang 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 nyewon obat ni orang mandi ya diurus dari sekarang ya ini kan kanggo tibar kanggo awak ya, jadi mulai dari pondok ayo santri-santriku kabeh aku yo melu loro ati nenek nyawang awakmu nanguma kok mangan wair koso, aku melun longso. Mulut tolong tah kowe iki, tolong dingendikan iki sing manut. Wong mondok kene kuwi, ya mondok manggisan kuwi, asal siji mempeng manut. Insyaallah nek pas ala rezeki iki ora kurang. Iki santri manggisan iki wis kene kuwi sing penting mempeng karo manut. Wis ojo sok nglanggar peraturan. Nek keprucut melanggar peraturan, lapor pengurus, njaluk ditakzir. Sing ikhlas wae. Insyaallah sok nek ming mangan ora rekoso. Nggih.
Hati-hati, wis iki dibaca, monggo diamalke. Wallahu a'lam Fatihah.